Maaf ya, Pak. Maaf buat apa? Saya udah bikin Bapak jatuh. Justru saya bersyukur karena kamu udah menyelamatkan saya dari Steger ini. Makasih ya. Ah, kamu kerja di sini? Enggak. Saya cuma anterin Uni saya yang kerja di sini. Uni? Apa itu Uni? Uni itu bahasa Padang yang artinya kakak. Oh, kamu tuh asalnya dari Padang. Ah, kalau saya boleh tahu Uni kamu siapa namanya? Sebentar ya. Halo? Iya, Nina? Ini saya udah sampai kok. Iya, saya langsung ke ruangan meeting. Kamu siapin semuanya ya. Oke. Maaf ya, saya harus segera ada meeting. Tapi terima kasih sekali lagi karena kamu udah menyelamatkan nyawa saya. Saya utang nyawa sama kamu. Bapak jangan berpikir seperti itu. Kejadian tadi hanya kebetulan saja. Setiap kejadian itu nggak ada yang kebetulan. Ah, yaudah, saya pamit dulu ya. Makasih. Halo? Iya, iya. Ini saya masuk sekarang kok. Hai. Mas Dani! Mas! Mas, aku tahu kamu tuh pasti masih ada di rumah. Udah keluar dong, gak usah ngumpet-ngumpetan deh sama aku deh. Ya Allah, ibu aneh deh ya. Kan tadi udah saya bilang Pak Yudanya udah pergi ke pabrik, diantarin sama Bang Jarwo, gak percayaan banget sih. Emangnya ada apaan sih, ibu, sampai segitu ngototnya nyariin Pak Yuda? Kamu itu cuma pembantu ya di sini. Gak usah kepo sama urusan majikan. Mas Dani tuh bener-bener ya, dia pikir dia bisa lari apa dia tanggung jawab? Ya udah ibu sabar aja dulu, gak usah marah-marah. Gimana coba Mbak Ida, saya gak marah. Coba kamu bayangin, saya tuh udah pesen gedung, catering, undangan tinggal disebar. Terus tiba-tiba Mas Dani tuh gak jelas. Jangan-jangan dia bener lagi mau ngebatalin pernikahan ini. Ya Bu, Pak Yuda juga mikir-mikir Bu, nikahin ibu. Lagi juga mungkin Pak Yuda bukan jodoh ibu, ibu bukan jodoh juga sama Pak Yuda. Gitu aja repot. Kamu tuh bisa gak sih? Jangan bikin saya makin emosi. Lihat ya, sampai saya nikah sama Mas Dani, kamu orang pertama yang saya pecat.